Lalu di sini aku akan menambahkan bagaimana cara menambahkan layar terakhir pada video kita. Jadi ketika kita penonton mau selesai melihat video itu, biar ada pilihannya untuk meneruskan ataupun mengeklik. Kalau mengeklik itu nanti di akhir layar akan muncul lingkaran, itu diisi channel kita. Dan untuk bawah kotak-kotaknya itu video yang kita pilih agar nantinya bisa diklik selanjutnya. Langsung saja pada menu Google, pilih Chrome. Nah, ini tadi yang sudah selesai. Saya akan balikan. Sebentar, ini tadi percobaannya. Nah, nanti di sini kalau kamu belum masuk channelmu, maka pilihannya di pojok kanan itu masukkan channel kamu dulu. Nah, setelah masuk ini pilihannya di sini, nanti akan muncul beranda video, playlist, komunitas, channel. Di sini kamu pilih video, ini ada beranda. Terus pilih video. Di sini yang sudah terlanjur semua dipublikasi masih bisa diedit, tetapi yang nantinya ketika kita mengupload sebaiknya pilih pribadi dulu agar nanti kita edit sebentar terus pilihan layarnya biar muncul. Nah, sebelum masuk itu, maka setiap video yang kita selesai upload itu di sana nanti, atau di awal mau upload itu kan ada pilihan playlist. Nah, maka playlist itu video kita masukkan, misalnya kalau tayub ya kita masukkan kolom tayub, kalau misalnya dangdutan ya kita masukkan dangdutnya, biar agar mudah kita memilih nantinya ketika saat pilih layar akhir. Langsung saja di sini saya yang ini masih ada satu, tapi saya akan beri contohnya yang belum dipublikasi biar nanti yang anu itu tahu, biar Anda itu tahu yang sudah kadung dipublikasi kok diedit bagaimana. Ini caranya, kita pilih tayub aja, pesan gambir sawit yang bawah nomor 2 dari kiri, klik. Klik. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, maka pilihlah pada apa yang biru itu ada dua, sebelah kanan video bawah itu ada analis dan edit video, maka pilih edit video. Jadi nunggu sebentar, tergantung kecepatan internet kita ataupun kecepatan TV kita. Di sini kamu bisa edit judul itu di sebelah kiri atas. Tulisan biru ini bisa diedit. Deskripsi juga bisa. Kalau sudah oke. Kita kembali. Di sini tumbel juga bisa diedit. Tuh, ada 4. Saya ganti yang ini aja. Terus ini pilih di sebelah kanan dari bawah itu ada kartu, terus selanjutnya layar akhir. Nah, kamu pilih klik layar akhir. Sebenarnya kemarin ini bisa di zoom, tapi ini nggak bisa, settingannya ada yang salah, jadi terpaksa apa adanya dulu. Pilih layar akhir.
akan muncul. Nah, ini ada pilihannya. Nanti yang pilihannya sebelah kiri, nah itu ada kotak-kotak, ada beberapa ini sebenarnya. Kalau kamu pilih ada 6 kalau salah, ke bawahnya masih ada. Yang kotak itu nanti video yang selanjutnya, pilih yang satu atau dua. Saya pilih yang sebelah kiri itu biar ada dua dan ada channelnya. Sebelah kiri atas kita pilih. Nah, ini subcrash CSB shooting, itu pilih. Di bawahnya itu ada tampilan garis batas kartu profil, tampilkan garis batas kartu profil maka centang, agar nanti ketika akhir nonton bisa langsung klik pada channel kita, itu sudah otomatis nambah subcrash. Selanjutnya pilih kotak yang putih. Nah, ini kalau saya pilih terbaik untuk penonton, biar YouTube tersebut yang memilihkan. Terus kotak selanjutnya, nah ini playlist, tujuannya nanti biar kita memilih tayupan. Saya pilih tayupan tambah satu. Nggih, Mbah. Saya mbah sedih lho, Mbah. Ini setelah selesai, nanti garis bawahnya itu ada garis. Bentar ya, ini bisa dipercepat ataupun diperlambat atau diawalkan. Setelah selesai maka simpan. Simpan pada kanan sebelah kanan kotak tampilan itu. Kalau belum ada pilihan simpan, berarti video layar akhirnya yang belum kamu edit masih ada yang keliru ataupun masih ada yang sama kalau sudah berulang mengedit. Nah, ini yang publikasi ini, kalau nya tadi masih pribadi maka pilih publikasi. Karena ini sudah publikasi ya, tinggal tidak dipilih. Untuk selanjutnya, karena ini sudah selesai maka pilih simpan atas kanan. Simpan. Oke, sudah selesai. Pixan gambar sawit kita cek pada YouTube. Kita cari. Karena videonya sudah agak lama, kita cari build channel ini. Nah, ini pesan gambar sawit. Oh, video dulu. Sebenarnya caranya banyak, lewat ini juga bisa. Klik pada kanan itu pilihannya titik segitiga, nanti ikuti langkah-langkahnya sama pesan. Nah, ini pesan gambar sawit ini kita cek. Bentar, iklan lewati biar cepat karena cuma mengecek. Nah, kita pilih pada akhir. Kembali lagi. Nah, kita percepat detik-detik akhir. Bentar, sebentar lagi akan muncul. Kurang cepat sedikit, sabar karena di HP. Jadi untuk ini sudah muncul lain. Tujuannya ini, kalau klik channel kita otomatis nambah subscribe.
Untuk yang senang nanti bisa lanjut ke video-video berikutnya. Ini tinggal pilih yang kiri tadi, pilihannya dari YouTube, biar YouTube tadi yang memilihkan. Untuk yang sebelah kiri tadi, kita sebelah kanan tadi pilihan kita gitu. Ya begitu caranya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.